Setelah kemarin kita sajikan alur cerita episode perdana dari Alice in Borderland, kali ini giliran episode keduanya. Apakah akan lebih seru dari episode pertamanya? Langsung saja. Yuzuha Usagi berdiri di rooftop sebuah bangunan, menyaksikan hujan laser yang menghabisi nyawa orang-orang yang pisanya sudah berakhir. Dalam adegan kilas balik terlihat aksi Usagi saat melakukan mountain climbing. Ia sempat tergelincir, namun untungnya ada ayahnya yang memegangi talinya. Usagi terlihat sangat bangga dan mengagumi pada ayahnya. Arisu, Karube, Chota, dan Saori menetap di sebuah pusat perbelanjaan. Hal itu memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan, minuman, serta tempat untuk beristirahat. Saat tengah makan bersama, Saori memberitahu bahwa ia sudah tiba 3 hari sebelum bertemu dengan Arisu dan teman-temannya. Ia belum tahu banyak mengenai dunia tempat mereka berada saat ini. Saori juga menutupi fakta bahwa saat semua orang menghilang, ia tengah berselingkuh dengan bosnya sendiri. Arisu meyakini ada game master alias pihak tertentu yang mengatur semua permainan yang ada. Namun ia heran kenapa masing-masing orang bisa datang di waktu yang berbeda. Pasalnya ia sempat menemukan tas plastik berisi buah-buahan dan sayuran yang sudah membusuk di dalam mobil. Artinya buah-buahan dan sayuran tersebut sudah tertinggal di sana dalam jangka waktu lama. Dengan kondisi kaki Chota yang tampak semakin parah, Arisu dan Karube memutuskan untuk mendatangi lokasi permainan dan berharap salah satu pesertanya adalah seorang dokter. Game pada malam itu berlangsung di sebuah apartemen yang berbentuk L. Ada belasan peserta selain Arisu dan Karube. Salah satunya adalah Usagi. Setelah waktu pendaftaran ditutup, diumumkan bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah Game of Tag alias kejar-kejaran. Aturannya, dalam jangka waktu 20 menit mereka harus menemukan ruangan khusus di apartemen tersebut. Jika gagal, maka sebuah bom akan meledak dan menghancurkan bangunan apartemen. Tidak itu saja, sembari mencari mereka juga harus menyelamatkan diri dari sesuatu yang akan mengejar dan membunuh mereka. Sesuatu yang dimaksud ternyata adalah orang yang mengenakan topeng kuda, horseman, dan membawa senapan mesin. Satu persatu peserta tewas di tangannya. Arisu dan Karube terpaksa harus mati-matian menghindari sekaligus mencari kamar yang dimaksud. Saori mendatangi Chota dengan kata-katanya ia berusaha menghasut Chota agar lebih percaya kepadanya ketimbang kedua sahabatnya. Untuk lebih meyakinkannya, Saori mengungkapkan bahwa saat orang-orang menghilang, ia sebenarnya sedang berjumpa dengan bosnya. Ia melakukan hal itu karena terpaksa dan sebenarnya sangat membenci si bos. Tidak hanya itu, Saori pun mulai mencium Chota. Meski awalnya menolak, lama-kelamaan Chota pasrah dan mengikuti kemauan Saori. Dengan tubuh atletis dan kemampuan mountain climbingnya, Usagi bisa dengan lincah menghindari kejaran horseman. Ia juga mampu berpindah dari satu lantai ke lantai yang lain langsung dari tembok, tanpa harus menggunakan tangga. Sementara itu, Karube yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk menghadapi horseman. Secara kebetulan, ada dua peserta lain sama-sama mengenakan gelang locker. 190cm, yang berniat melakukan hal sama dengan Karube. Setelah mengajak Karube bergabung dengannya, salah satu dari mereka menginstruksikan Arisu agar mencari ruangan yang dimaksud. Arisu setuju. Setelah berkeliling, Arisu tiba-tiba teringat saat sebelumnya ia dan Karube sempat menyelamatkan seorang pria dari serangan horseman. Ketika itu horseman mati-matian menembaki pria tersebut dari lantai 2 di atasnya. Arisu curiga bahwa horseman sengaja melakukan hal itu untuk menjauhi pria tersebut dari ruangan yang ada di dekatnya, yaitu kamar nomor 406. Karube dan dua orang tadi berhasil memancing horseman di ke basement. Kendati demikian, salah satu dari mereka ternyata tega mengorbankan rekannya sendiri demi memancing horseman agar lengah. Bersama Karube, ia lantas berusaha untuk menyerang dan melumpuhkan horseman.
Bergegas Arisu menuju kamar 406. Ia tiba bersamaan dengan seorang pria yang mengenakan hoodie, Suntaro Chisia. Chisia yang terlihat pintar melakukan analisa, rupanya juga sudah menduga bahwa kamar 406 adalah ruangan yang harus dimasuki. Tebakan mereka tidak salah, tanpa disangka ada horseman lain berjaga di dalam. Agar terhindar dari tembakan senapan mesin, Chisia berlari keluar kamar, sedang Arisu masuk ke dalam sebuah kamar yang ternyata berisi dua buah tombol. Keduanya harus ditekan bersamaan jika ingin menghentikan waktu mundur dan memenangkan permainan. Dengan waktu permainan yang semakin menipis, Arisu segera berteriak dari balik jendela, memberitahukan agar peserta lain yang masih hidup untuk menuju kamar 406. Usagi yang mendengarnya bergegas menuju TKP. Horseman yang dihadapi Karube dan pria tadi cukup lihai dalam bertarung. Karube bahkan mengalami luka cukup parah akibat sebatan parang Horseman. Pun begitu dengan salah satu pria tadi yang mengalami luka goresan di wajahnya. Horseman berhasil masuk ke kamar tempat Arisu berada. Arisu berusaha untuk menghadapinya. Chisia kesulitan untuk masuk ke dalam karena harus menghindari dari tembakan acak senapan mesin Horseman. Begitu Usagi tiba melalui jendela, Chisia langsung mengoper stun gun miliknya sehingga ia bisa melumpuhkan Horseman. Dengan waktu yang hanya tersisa beberapa detik, tanpa basa-basi lagi, Usagi dan Arisu melompat untuk menekan kedua tombol yang ada. Usaha mereka berhasil. Tak lama kemudian, sebuah kalung di masing-masing leher Horseman meledak. Kedua Horseman ternyata juga peserta yang dipaksa untuk ikut dalam permainan walau dengan status yang berbeda. Saat memeriksa saku celana milik rekan pria yang tadi, Karube menemukan sebuah walkie-talkie. Terdengar suara di seberang yang minta agar mereka segera kembali ke beach. Karube bingung mendengarnya. Lebih membingungkan lagi, pria tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Itulah alur cerita dari episode kedua Alice in Borderland. Nantikan episode selanjutnya.